YouTube. Nah. Biarlah tengok ada main surf. Jadi macam berminat pula. Kita tengok ini pula. Jaya tak ada? Belum, belum tak ada. Okey, inilah dia suasana di Tanjung Balau eh. Okeylah. Agak fun jugalah eh. Oh, tercampak pula tu dia punya surf. Apa hal tu? Kita tengok ada yang ready lah. Ni mungkin yang ni dah ready ni. Tunggu ombak jap. Oh, oh tercampak lagi tu. Mungkin kalau untuk orang kita selam eh. Mungkin kalau untuk luar negara. Ini ayam-ayam ni eh. Kalau tak silap kita tengok dekat Gold Coast. Ombak dia lagi besar eh. Jadi bahaya ni budak ni kat sini ni. Nampak eh bahaya ni adik ni. Ombak tinggi daripada dia ni. Terbang. Lama terbang ke. Okay, okay. Tu dah ready. Okay, dah ready. Okay. Hei, macam susah juga nak main surf eh. Okay, ni dia lah. Aku first time tengok orang main surf. Ini baru nak pergi. Kita tadi mana tadi? Terbongkang eh. So kita kena belajar imbang dulu lah eh. Ke macam tu atau macam mana? Ni ada anak main kat sini. Ni dia main papan yang tu je. Kita tengok yang tadi mana tadi. Sini sikit. Dia kat belakang ombak ni. Tu dia. Okay, tengok dia parking dulu. Okay, ombak datang. Dia follow. Tak dapat, tak dapat. Dia pun kena tahu skill teknik ke eh. Bukan suka-suka je ni. Nak main surf ni. Okay, okay. Dia dah mula kayu. Okay. Lambat, lambat, lambat. Okay, berdiri, berdiri, berdiri. Sekejap je. Ayah eh. Okay lah, sedikit je lah untuk video kali ni. Inilah suasana di Tanjung Balau. Kat sana ni jetty ni. Kalau nak tengok video dekat jetty ni, boleh tengok dekat video saya lah. Saya ada rakam sepanjang perjalanan atas jetty tu. Memang best dan menarik. Tengok mana tadi yang surfing ni. Okay lah, nak gerak dulu panas ni. Kita minum air sekejap. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.